Tapi bagaimana memuliakan dunia masyarakat lebih tahan nih dibanding hayawan. Hayawan dapat ngomong ngakuni yang ngakuni kok macam-macam gerumet. Tapi manungsa digawe iso ngakuni di api ya, diparingi sakit ngomong ditambah plus akal. Mulia mengal jawa walakot karamna Bani Adam, tak mulia non Adam dibanding kamu lakuniani. Tapi boten hanya sebatas walakot karamna Bani Adam di dunia, karena dunia ini boten tujuan. Makanya Allah berkeinginan terbundi kurangnya sebagai kawalan Allah sehingga bumat dengan Nabi ini orang yang mulia sebatas mulia dan dunia dan goni berjalan lahir. Tapi dengan tujuan mulia kita itu besok nang akhirat, yaitu nang goni besok jadi wong-wong sing selamat nang goni nang suargane Gusti, sehingga Allah mutus kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi ini ku ngangiramet nongkulan yang soyo wa angkau datum minha wa kuntum ala jaba'u faratim minan nar. Wa angkodakum minha wa iku biyen. Coba zaman jahiliyah rumit berkasus ngoten kehancuran nih dalam kebodohan ala jaba'u faratim nanggone lambene lobang penistaan kehancuran masya Allah kehinaan masya Allah nih. Ba'an qadakum ya diselamatno Allah. Allah yang selamatno liwat ya iku sing diutus dening Allah, mati di Allah nang bumi sing iso selalu ngantar padha menungso. Mulane sing digawe sing dikira ya menungso. Nah, ya Nabi menungso biasa cuma boten kaya kula nyoyo. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Nabi ini menungso, tapi orang lain menungso urangnya soya walakin nau yak lakin nau yakut datun baik ma'ajari. Ini kan Nabi ini terus berlian yang diantara sekian banyak batu-batuan yang tidak ada harganya. Lalu ini sehingga nopo-nopo sing Allah ngersakno carane kaulangan Allah yang sudah dimulia itu kok didono karo kanjeng Nabi carane ini kering lakoni perintah Allah ini. Iki lakonono, iki dilarang, cara niku ngene-ngene. Iki lajeng Allah mutus kanjeng Nabi padha kale kula nyadaya nggih mencak kepirsa Allah. Sebab Allah niku zat sing maha suci, mencak kepirsa niki ning menungsa makhluk ing donya kejaba besok ing akhirat ing donya suwar. Ali swarga mlebet padha kepirsa Allah. Khusus niku dina Jumat tok niki. Nah, masya Allah. Lalu dikisir kata Nabi ini disebut uswa, kudua, panutan. Dan Allah panutan dia caranya anut Allah. Dan jangan Allah mereka sholat. Kemudian betul kata Nabi ini udah gue ngomong sholat sama ayah. Caranya sholat itu juga kata Nabi ini belum sakit. Gue ngerti caranya sholat asalnya. Tapi jangan nalikannya kembali ke sejarah ketika Isra Mi'raj. Tadi Nabi ketika Isra Mi'raj jalu-jalu sampun duki tenggone sapa kau sing adena sowan nusanya Allah niku lucet buat sakit mandeng ning Allah nyawane Allah sakit memang dhewe lu makon buat kiya dijawe kali Allah lah dadi wajibake kan kemumate salat lima waktu sing sualipun seket waktu mandat dari subuh di Mekah niku nalika kok wonten sing percaya sing gak bakal sahabat kata sing mutak saat itu sebab kejadian yang tadi sing mutan logika di luar nalar. Mungkin pun dia wong rumah nang sama ada yang Mekah misalnya kok mengsalatan. Mau mujizat kan Nabi. Irhas kan Nabi. Irhas itu sebelum kan Nabi diutus namanya Irhas bahasa Arab. Eh, di bahasa ini ni kapan cabarnya kan Nabi jadi Nabi jadi ini buci. Tapi ni oh ya apa mujizat sebagai bukan Nabi kalau wali ahli bahasa kan Nabi. Ini benar sih kan Nabi sebut karomah terang. Nah, ini wali. Jadi begitu pagi-pagi kanjeng Nabi di dalam sholat imam waktu kanjeng Nabi subuh kenapa gak sholat subuh? Betul. Padahal kan ketika itu masih tengah malam kira-kira jam 3 kalau kasih dereng
muncul matahari waktu subuh, tapi belum kanjeng Nabi dari sakit ngapain berada Allah sholat di waktu, sehingga subuh ya tak sholat belum mana jenis sholat subuh kali kau isu eja melat tapi tulitur jenis itu gimana zaman jika kita patul mulih itu santri-santri ya dengan kita patulah ngajen ya bab sholat kita lah walam tajib walam yajib subhutil kalailah karena wajib apa sholat subuh yang mengenung-mengenung bengi esok merah dulu wajib dulu diwajib no masih dari kasar gak apa-apa bagian Nabi yang lambai yang apa orang wajib li adami ma'rifat ibadah sebab dulu dikerti cara-cara kaji Nabi bingung kiki sholatnya piye lah sholat lima waktu itu apa-apa jenengnya bilang roka jenengnya ibadah sebenarnya nombe wajah dua menjelang waktu istiwa waktu dua malaikat Jibril mandat di perintah Gusti Allah Jibril ulana Muhammad tapi dalam sholat ini cara ini sehingga kanjeng Nabi langsung dirawi malaikat Jibril kanjeng Jibril matur kanjeng Nabi maka kanjeng Nabi ulah di perintah Allah kan mengulangi jaminan cara ini sholat jadi di perintah kedalu oke ini satu zaman ngadep ini ngadep beli ulah ini sampai di kok mau cara ini jadi kanjeng Nabi jari sholat dan malaikat Jibril makmum Imam Esiden, Malaikat Jib semerah caranya Allah wabah takbir ini kan Nabi diru ijit kami ngali ruko sujud dan itu bawah rambut tanah tenang rokaat kan Nabi kan Nabi jawi mangi ngeten niki kan Nabi termasuk niki sholat yang pertama Allah ngajib bagai sholat yang terpertar niki niki namanya sholat duhur rokaatnya ini oh batang rokaat nah caranya kita tuh di wau waktu nih kita terus niki pas lo mandap niki niki pun waktu nih mandeng tuh oh nikah bang malik pas menjelang asar mereka jibril di malik sehingga ngotong ngurui malik ngantos mungkin malik bisa sampai subuh bisa itu nunggu dua kan kita lagi apa-apa kok kurang sih cilawin mereka jibril gak nyampe nenggongi paling jauh ini lah sholat bisa kali subuh dan bicara ini nah kan nabi ngenteni betul cari subuh ini subuh dan cocok mereka jibril lali ngenteni dibangun subuh nabi manja tidak sholat ke kajian nabi makmum langsung ini termasuk diulangi Allah Allah kita ketinggali kita sani Allah mulai mengenai kajian nabi bisa langsung gawe jenenge PTT ngoten iki. Wong sing kabeh dibadani makhluk Allah jenenge malaikat sebab malaikat itu makhluk Allah sing betul ae manungsa. Sakit ning bumi bau manungsa, wis sakit ning pundi-pundi badak ta. Nggih kadang ada kelebihan sing luar dia. Ya yo ora mangga ora ngombe gak turu. Ngoten nggih gak ada rabi bapak gak ada mbok niku malaikat. Nah, iku bila kanjeng Nabi jawab napa? Saldo kamar itu muni. Ya salat tuh bagian dari aku salat. Iku berlaku sesuai dengan syariat. Bahkan haji ingatkan, hulu andi mana sih aku maju pun cara cara aku ibadah haji aku piye, sa'i tawam, lancar jalan itu aku kafe. Bila mulanya sudah dikira tiang, singakan yang cinta dengan Allah. Orang dengan jari itu pengen ada sponsor yang dikitari dengan si Allah tentunya sponsor yang dikitari itu kudul pertama kudul mencintai diri dan sampai kepengen dicintai si termawan monggo sampai belajar diri cinta dengan yang itu dan yang belajar dengan yang itu tiang sampai cintai mesti timbal boleh sampai pada dicintai kurang yang jari itu kepengen dicintai Gusti Allah kabeh arep-arep dadi wong sing dicintai Allah nek dicintai mesti ya diridani mesti diwelasi nah bila nek kula nyantek kepengen dicintai Allah kuncine monggo kita belajar cinta dengan Allah sing saes tu bu mencintai Allah dening Pak bu tekan den nah ditakai mesti ngaku cinta Allah ngabengke cinta Allah, cinta Rasulullah tapi pun omong toh
Kita wajib hukumnya orang Islam mengimani wajib cinta Allah, tapi sampai lo cinta aneh. Nah, kita mesti cinta Allah sebab mikir sing kita padosi supaya kita dicintai Gusti Allah. Nah, jadi Allah maringi cara solusi gampang ben kepengin jadi wong sing bener-bener cinta nang aku. Nek kowe ngaku cinta nang aku, langkah mesti timbal balik aku bakal cinta nang kowe. Nek kowe ngaku cinta nang aku, dawuh Allah, kowe mesti aku bakal cinta nang kowe. Itu menjadi Allah. Cuma kowe cinta nang gone aku iki ora ada repot-repot. Cukup amuto niru wa apa sing dilakoni Kanjeng Nabi. Meniku mapan. Lain mana kita dicek mula-mula kita dan kita kudu saya anut. Napa? Jengki perintah Kanjeng Nabi kita lambai. Jengki lambai Kanjeng Nabi tindak lakune, ucapannya, gerak gerike dalam hal nopun mawon dalam kehidupan sehari-hari. Bukan untuk masalah serabungan, bergaul, bermasyarakat, bertetangga, berkancam, berorganisasi. Nopun mawon betul itu tak. Sampai masalah keluarga, karo bojo, karo anak, bahkan cara-cara ini piye, etika ini piye, kabeh ini hendaknya kita selalu nyocok di tengger, menopo sing di rampai Kanjeng Nabi. Ini sakit, Allah mesti bakal cinta di jenengan, berarti jenengan niku cinta di Allah tenang. Tapi yang ben sakit, ini bukan di Nabi, gak syarat-syarat. Nah ini kisah penting. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Butuh cukup Yusuf membawa yafir lakum dulu bagus satu. Masya Allah. Paling tentu hibbun Allah. Kaji Nabi didawi jadi Allah bu, pak. Kaji Nabi, Nabiku Muhammad. Kanda nana wong laran-laran iku nek ngaku demen nang aku. Wong laran nek ngaku demen nang Allah. Ayo, coba wong laran kongan niru kuwe. Kau ngelakoni apa sih ngelakoni? Ngelakoni ibadah kau apa sih ngelakoni? Ngelakoni perintahmu lah, nilu laku-lakumu sampai masalah Toto Kromo, masalah akrat, masalah opoha. Jarani Toto Kromo ini sampai mangan, Toto Kromo ini turu. Bahkan jenengan jarani ibu kelambi, di semendi, ibu sandal gitu. Mapang saring, ngumpuli bujuk, dulu masalah jahat, masalah ngunjuk. Masalah badhe ngawiji napa mawon dereng ibadahe. Ya Allah. Lha niki. Kanthi Nabi nu senawa kanthi Nabi niku wis didongano Allah. Maca surah diparingi selawat dalam Allah. Lan Allah perintah ning umat kanthi Nabi gambar niku maca selawat nang awake. Lha ngene sebab kanthi Nabi niku termasuk bagian sapa dawuh Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Kan Nabi mboten perlu maca selawat, dan maca selawat enggak ada permasalahan. Sama dengan kan Nabi di Allah sepura atau di sepura karo Allah. Dengar-dengar ya.